Hari demi hari telah terlewati. Tak terasa, pandemi COVID-19 telah melanda selama kurang lebih 2 tahun. Beberapa minggu terakhir, senang rasanya melihat grafik kasus COVID-19 terus menurun, bahkan mencapai positivity rate terendah, yaitu 3,05%. Terima kasih untuk para nakes yang telah bertahan hingga saat ini, mengorbankan segala waktu, tenaga, dan pikiran untuk menangani kasus yang belum 100% hilang ini. Terima kasih serta doa terbaik kami ucapkan untuk para nakes yang telah berguguran sepanjang masa pandemi. Terakhir, terima kasih untuk kalian semua penduduk Indonesia yang telah mematuhi peraturan, selalu menerapkan protokol kesehatan, dan bersedia vaksinasi. Tapi jangan terlalu mengglorifikasi situasi saat ini ya kawan. Sebagian besar dari kita memang telah melakukan vaksinasi. Namun, grafik kasus COVID-19 yang beberapa minggu ini turun dapat kembali ke masa suramnya lagi apabila kita merasa aman dan mengabaikan protokol kesehatan dengan alasan sudah vaksinasi. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memerangi pandemi ini agar segera usai seutuhnya.